Welcome back to my channel, karena semuanya ada di sini. Jadi di video kali ini gue mau bikin masker buat mutihin ketek, karena banyak banget dari kalian yang message gue kayak, "Kak, gimana caranya mutihin ketek? Soalnya bentar lagi gue ada pesta dan bajunya terbuka." Oh ya, pertama-tama gue mau minta maaf dulu karena background kali ini agak sedikit tiang-tiang lemari gimana gitu. Soalnya saudara gue lagi pada nginep di rumah, terus kamar gue juga lagi dicat jadi berantakan, dan ini adalah salah satu ruangan yang sepi dan yang nggak berisik, tapi ya udahlah ya. Jadi tangan gue lagi habis penuh lipstick, soalnya gue lagi tadi habis buat video juga, kepoin juga video gue yang terbaru. Terus deh kayak gitu, jadinya gue research dulu kan sebenarnya bahan-bahan apa sih yang bisa bikin mutihin, walaupun sebenarnya gue juga sering maskeran untuk ketek. Tapi sebenarnya masker gue buat ketek itu sebenarnya simple banget, kayak misalkan gue lagi maskeran pakai lemon atau tomat atau pakai maskeran madu, gue selalu iseng gitu masker buat di ketek juga. Terus gue baca-baca kan di Google bahan-bahan apa aja sih yang bisa bikin mutihin ketek, kayak baking soda, terus kayak karbon aktif, kayak madu. Itu semua. Terus gue research taruh di ketek gue dulu untuk beberapa hari, bahkan hampir seminggu gue coba. Jadi yang sebelah kanan tuh pakai jadi sebelah kanan gue satu ketek pakai baking soda, terus yang sebelah kiri gue pakai karbon aktif. Tapi gue nggak foto before dan afternya karena sebenarnya ketek gue itu nggak hitam banget, jadi gue kayak nggak bisa ngebedain before dan afternya. Tapi gue mau share ke kalian bahan-bahan yang paling menurut gue efektif buat mutuhin ketek. Jadi sebelum mulai, kalian harus like dulu dan subscribe my channel, dan jangan lupa untuk hit me on my social media and linking down below, dan jangan lupa untuk komen kalian mau request video apa lagi. So langsung aja mulai yuk. Jadi bahan yang pertama yang harus kalian punya adalah karbon aktif. Ini dari Norit. Kalau kalian bingung karbon aktif itu nyarinya di mana, terus karbon aktif di Instagram yang jual pada mahal-mahal banget, jadi ini adalah jalan keluarnya. Ini adalah Norit, dan Norit itu adalah karbon aktif. Di sini ada tulisannya aktif karbon tuh. Dan ini juga harganya murah, gue beli di Alfamart 21.000. Jadi dimanapun ada Alfamart, ada Indomaret, kalian beli karena mereka sediain ini juga. Dan harganya 21.000 ya, mungkin kalau beda-beda ya paling cuma beda-beda 1.000-2.000. Ini kalau susah juga carinya di apotek juga banyak. Ya, jangan malas untuk nyari di apotek. Terus yang kedua adalah madu murni. Ini dari Alshifa Natural Honey, kayak gini. Sebenarnya kalian nggak harus pakai madu ini, kalian boleh pakai madu apapun yang kalian punya, yang penting murni madu. Jangan pilih madu yang ada rasanya, kan banyak tuh juga madu yang ada rasanya. Jangan pilih itu, pokoknya pure harus madu. Jadi, yang harus kalian siapin adalah 3 butir norit atau karbon aktif, dan digerus. Apa sih digerus? Pokoknya digerus, ini yang udah gue gerus, 3 norit. Sebenarnya kalian boleh kira-kira aja sih, sebenarnya kalian butuh 3 atau 2. Kalau 1 kedikitan, kalau 4 kebanyakan, kalian bisa kira-kira sendiri aja kalian butuhnya 2 butir atau 3 butir. Tapi gue biasanya pakai 3 butir, soalnya gue mau bikin masker yang warnanya pekat banget, jadi nutup semua gitu. Terus masukin deh ke gerusan aktif karbon ini, masukin 1 sendok teh. Tapi ini madunya lagi beku, dan ini gue kira-kira sih 1 sendok teh segini. Terus masukin, abis itu diaduk-aduk. Jangan sampai kecairan ya, kalian harus bikin kayak bentuknya tuh kayak pasta gitu, jadi kayak agak kental-kental, jangan kecairan. Manis. Terus kalau udah, kalian tinggal apply masker ini ke ketek kalian. Terus gue apply-nya pakai tangan. Terus apply juga di ketek yang satunya. Gue juga punya video cara cukur ketek, kepoin juga ya. Nanti gue taruh linknya di description box. So, ini dia ketek gue. Udah gue maskerin kiri sama kanannya, udah rata. Diemin sekitar 10-15 menit seperti masker-masker yang lainnya. Terus kalian bilas. Udah deh, jadi
kita tungguin dulu ya sampai 15 menit. Halo geng, balik lagi sama gue setelah 15 menit. Gue udah cuci ketek gue dengan bersih pakai air. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa hit me on my social media ya.